Kendro bersama saya Mbak Dwi di Pagar Alam Pos Channel. Bupati Muba Dodi Reza Alex Nurdin terus menuntaskan keberadaan rumah tak layak huni di bumi Serasan Sekate. Ini tayangannya. PLT Kepala Dinas Perkim, Rismawati Gadmir melalui Kabid Perumahan, Haji Fatahisala mengatakan, pada tahun 2020 ini Pemkab Muba mendapat alokasi BSPS di 6 desa pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tungkal Jaya dengan Desa Margomulyo berjumlah 50 unit, Sidomulyo 50 unit, Berojaya Timur 50 unit. Kemudian Sumber Harum 50 unit dan Kecamatan Lais dengan Desa Tekuk Kijing 1 sebanyak 50 unit dengan total 250 unit rumah. Ini komitmen kita agar semua warga Muba mendapatkan tempat tinggal yang layak, tegas Bupati Muba, Dodi Reza Alex Nurdin, Mbak Dwi Pagar Alam Pos Channel.